hudurikum. Kami mengucapkan selamat datang pada keluarga besar rombongan dari calon mempelai pria, keluarga besar Bapak Iman Makbul dan Ibu Sumilah, serta calon mempelai pria Saudara Haji Sulistianto dari Desa Bayan RT 00302 Purworejo, Jawa Tengah. Dan kami persilahkan untuk memasuki ruangan yang telah kami sediakan. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada Ibu calon mempelai wanita Ibu Sunayah dan Bapak Dr. Andes Ahmad HI untuk memberikan pengalungan bunga. Dan kami persilahkan kepada calon mempelai pria untuk memasuki ruangan beserta rombongan. Maju, Bapak munduran dikit. Ayo, dikalungin. Dikalungin. Tahan pelan. Oke, yuk cium tangan. Cium tangan, Mas. Cium tangan. Tahan. Yuk, cium tangan ke Bapak. Cium tangan ke Bapak. Tahan, Mas. Tahan, tahan. Oke, pelan aja ya. Kayaknya sepi banget ya. Pada kemana orangnya ini ya? Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersama-sama kami hormati keluarga besar calon mempelai wanita, keluarga besar Bapak Dr. Andes Ahmad HI dan Ibunda Sunaya. Sama-sama kami hormati keluarga besar calon mempelai pria Bapak Imam Iman Makful dan Ibu Sumilah, serta calon mempelai pria Saudara Haji Sulistianto dan calon mempelai putri atau mempelai wanita Mustika Amelia. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua RT Bapak Musta'id. Sama-sama kami hormati Bapak Haji Muhammad Yasin SPD. Sama-sama kami hormati Ustaz Dr. Andes Haji Mukhtar Haji Ali. Bapak-bapak, ibu-ibu baik dari keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, rasa tazwim serta mahabbah kami. Puji serta syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan nikmat-nikmat-Nya diantaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita pada kesempatan pagi hari yang cerah ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di tempat ini, di kediaman calon mempelai wanita keluarga Bapak Ahmad Dr. Andes Ahmad HI dan Ibu Sunaya, dalam rangka sama-sama kita akan melaksanakan dan menyaksikan prosesi akad nikah, yaitu
antara calon mempelai pria Saudara Aji Sulistianto dengan calon mempelai wanita Saudari Mustika Amelia. Ya, mudah-mudahan acara yang kita akan laksanakan pada kesempatan pagi hari ini senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita bisa berjumpa dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, adapun susunan acara demi acara yang akan kita ikuti bersama pada kesempatan pagi hari ini, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan penyerahan dan penerimaan, acara yang ketiga pembacaan kalam ilahi, acara yang keempat prosesi akad nikah, acara yang kelima yaitu doa, dan acara yang keenam penutup. Itu mari sama-sama kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini senantiasa Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Aminnya dikit banget ya. Amin. Kalau pada mau panjang umur apa ya? Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah murahkan rezeki kita. Amin. Allah banyakin duit kita. Amin. Kemudian duit mah kenceng, amin ya. Amin. Dan kita doakan bersama kepada calon mempelai pria dan wanita yang akan diakdunikahkan pada kesempatan pagi hari ini, kelak ketika sudah diakdunikahkan atau diakad nikahkan, mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Apapun yang menjadi hajat kita, kita yakin pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, ya memang kita sama-sama maklum bersama bahwa masih ada bala di negara kita dan negara-negara yang lain. Kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan keberkahan akad nikah pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bala yang ada di negara kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa li kulli nabiyyin shaliha wa ila hadratin nabiy Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan penyerahan yang akan disampaikan pertama oleh keluarga besar calon mempelai pria pada Bapak Walidi. Kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Wa qala Allahu ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu alim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Haji, Ibu Hajah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang saya tunggu-tunggu doa dan nasihat-nasihatnya, yang saya hormati. Kepada keluarga besar Bapak Dr. Andes Ahmad HI dan Ibu Sunayah, yaitu kedua orang tua calon mempelai wanita
yang saya hormati. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, semuanya yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita bersama-sama tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, inayahnya sehingga pada pagi hari ini, pagi yang mulia yang cerah ini, kita dapat berjumpa, bertemu, bertatap muka dalam acara yang mulia ini. Marilah rasa syukur kita ikrarkan dengan kalimat tahmid alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, apabila nanti dalam saya menyampaikan tutur kata atau serah-serahan dari pihak calon mempelai pria, ada kata-kata atau tutur kata, kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati para bapak, para ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada bapak, ibu, tamu undangan yang saya hormati, saya selaku wakil dari kedua orang tua Mas Aji Sulistianto, yaitu Bapak Iman Makul dan Ibu Sumilah dari Purworejo, Jawa Tengah. Yang pertama, niat kami hadir ke tempat ini untuk bersilaturahim kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Hai beserta keluarga dan keluarga besarnya. Dengan silaturahmi ini, maka saya kunjukkan kepada beliau, terkhusus Bapak Dr. Andes Ahmad Hai dan Ibu, dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Semoga dengan salam-salam tadi, hubungan keluarga berdua yang akan menjadi besan tetap dicurahkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, saya selaku wakil keluarga calon mempelai pria, yaitu Mas Aji Sulistianto bin Bapak Iman Makul, yang paling utama adalah menyerahkan calon mempelai pria Mas Aji Sulistianto untuk dinikahkan kepada putri beliau, putri Bapak Dr. Andes Ahmad Hai, yaitu Mbak Mustika Amelia. Selanjutnya, keluarga besar Bapak Iman Makul dari Purworejo membawa sedikit buah tangan atau oleh-oleh yang tidak bernilai harganya, tapi jangan dinilai dari harga atau dari wujudnya, dari besar kecilnya, tapi dinilai dari rasa kekeluargaan dan rasa syukurnya Bapak Iman Makul untuk menikahkan Mas Aji Sulistianto dengan Mbak Amelia, Mustika Amelia. Maka ini membawa serah-serahan ala kadarnya, mohon diterima dengan ikhlas, dengan lapang dada kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Hai dan keluarga. Untuk selanjutnya, apabila rombongan pengiring calon mempelai pria dari Purworejo, Jawa Tengah ini ada kurang sopannya, kurang subosito, atau kurang berkenan di hati para bapak, para ibu, keluarga besar Bapak Dr. Andes Ahmad Hai, saya selaku wakil keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya cuman demikian yang dapat saya aturkan. Sekali lagi, nanti kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Hai dimohon untuk menikahkan Mas Aji Sulistianto dengan putri beliau atau putri panjenengan, yaitu Mbak Mustika Amalia. Sekian, wabillahi taufiq walidayah, waridho wal inayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah sama-sama kita dengarkan kata sambutan pertama, yaitu sambutan penyerahan mewakili dari keluarga besar calon mempelai pria disampaikan oleh Bapak Wali. Cara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua, sambutan penerimaan mewakili keluarga besar dari calon mempelai wanita, keluarga besar Bapak Dr. Ahmad Hai, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Yasin, S.Pd. Padanya kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sabri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallah wa sadaqallah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Imam Mahfud dan Ibu Sumilah dan seluruh keluarganya yang baru tadi malam beliau sampai dengan selamat semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pulang nanti dengan selamat ke tempat tujuannya. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Ahmad Haji Idris dan Ibu Sumaya, mudah-mudahan pula kita doakan semoga beliau semua selalu sehat walafiat. Yang saya hormati kepala lingkungan RT 04 RW 03 dengan stafnya beserta stafnya dan hadir pada hari ini kakak kita yang dituakan di lingkungan ini adalah Bapak Haji Zakaria Haji Muhammad. Yang saya hormati keluarga kita juga Bapak Haji Muhtar Haji Ali, Haji Umar Haji Yakub, dan juga kepada semua yang hadir pada hari ini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada bapak-bapak sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat iman Islam, tapi khusus nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari mulai dari pagi hari hingga saat ini sampai seterusnya. Mudah-mudahan aktivitas kita itu dicatat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita lantunkan haribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya selalu istiqomah atau selalu konsisten dalam melaksanakan sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sudah simak semuanya apa yang disampaikan oleh calon besan tadi bahwa sangat luar biasa yang dibawakan oleh beliau-beliau semua ini adalah tidak ternilai harganya diserahkan kepada keluarga Pak Ahmad ini, yaitu Aji Sidostianto. Itu yang pokok sekali yang kita simak tadi itu. Makanya dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, ya, tidak ada kata-kata yang lain bagi kita adalah ucapan syukur alhamdulillah dan terima kasih atas penyerahannya itu. Dan segala sesuatu apa yang jadi bawaannya kami pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya pada kesempatan ini karena situasi masih begini,
tetangga kiri kanan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana mengganggu segala sesuatunya di dalam pelaksanaan ini. Selanjutnya juga kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu menyaksikan peristiwa yang sangat sakral di pada saat ini. Peristiwa yang sangat sakral yang dialami umat manusia hanya satu kali seumur hidup. Mudah-mudahan mereka kalau sudah jadi akad nikah nanti menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya juga terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini terdapat kekurangan di sana sini, terutama mengenai tempat pelayanan dan sebagainya, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menyampaikan beberapa pantun. Ada pemuda Aji Sulistianto bin Imam Mahfud dari Jawi Purworejo, bertemu Mustika Amelia bin Ahmad dari Betawi dan Bojo. Malam Sabtu telah berlalu, malam Minggu akan ketemu. Saat itu mulai merayu untuk malam pertama pengantin baru. Selanjutnya ini saya nyontek dari Haji Zakaria. Mana Haji Zakaria? Ada semut, ada gajah, ada salam maafkanlah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan tadi kata sambutan. Kata sambutan yang kedua, sambutan penerimaan yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Yasin SPD selaku wakil dari keluarga mempelai wanita saudara keluarga besar Bapak Dr. Andes Ahmad Hadi. Namun sebelumnya ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, kami ucapkan selamat datang pada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Berusaha Ada Ibu Sulistianingsi beserta jajaran para guru Madrasah Aliyah di mana tempat calon mempelai wanita mengajar serta Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Haddad dan Bapak Dr. Andes Bukhari serta jajaran guru-guru yang lain yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, yaitu Bapak Penghulu kita Bapak Dr. Andes Samsudin. Cara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis bawaan dari keluarga besar calon mempelai pria kepada keluarga besar calon mempelai wanita yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sumilah selaku orang tua dari calon mempelai pria Haji Sulistianto yang kemudian diterima oleh Ibu Sunaya selaku keluarga dari calon mempelai wanita Mustika Amalia. Kami persilakan untuk 1, 2, 3 ya, salaman ibu. Oke, salaman sudah. Salaman di atas itu di, oke salaman sebentar di atas itu bisa nggak ditegang aja ya. Nah lihat sini. Oke, senyum yang lebar ibu kalau dapat duit, yaitu pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh saudara Subakti Adi Sempurna selaku adik dari calon mempelai wanita. Saudara kami persilahkan.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangan Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebenarannya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram dengannya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Shadaqallahul Azim. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan pembacaan kalam ilahi diucapkan oleh Saudara Subakti Adi Sampurna, yang merupakan adalah putra dari Bapak Dr. Des Ahmad Hadi. Memang permintaan dari calon mempelai wanita dengan adiknya membaca Quran ketika beliau wanita. Mudah-mudahan nambah keberkahan acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Amin. Acara selanjutnya yaitu acara inti prosesi akdu nikah para calon mempelai pria, Saudara Aji Sulistianto, putra dari Bapak Imam Makbul dan Ibu Sumila, serta calon mempelai wanita, Saudari Mustika Amelia SPDI atau SPD
putri dari Bapak Dr. Nes Ahmad Hadi dan Ibu Sunaya. Dan juga kami persilakan nanti untuk calon mempelai wanita untuk memasuki ruangan. Dan nanti juga ada pembacaan khutbah nikah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Nes Haji Muhtar Haji Ali. Namun sebelumnya, cara sepenuhnya akan dipandu oleh Bapak petugas dari kantor urusan kecamatan Pasarminggu, itu Bapak penghulu kita, Bapak Dr. Andes Samsuri. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, hadirin hadirat, para alim ulama, para habaib, bapak ibu, wabil khusus yang kami hormati segenap keluarga besar Bapak Dr. Andes Ahmad beserta Ibu Sunaya dan keluarga besarnya, yang sama-sama kami hormati keluarga besar Bapak Iman Makbul beserta Ibu Sumilah. Hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Wabil khusus yang saya hormati para saksi dari kedua calon mempelai, yang terhormat Bapak Haji Abdullah, yang terhormat Bapak Sungkono Pramiro, yang sangat berbahagia kedua calon mempelai, Ananda Haji Sulistianto, putra dari Bapak Iman Makbul dan Ibu Sumina, dengan Ananda Mustika Amalia, putri dari Bapak Dr. Adas Ahmad dan Ibu Sunaya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta taufik hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir di tengah-tengah majlis ijab kabul. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu yang tika hormati, pada hari ini akan dilaksanakan pernikahan tika dengan calon suami pilihan tika. Sebelumnya tika mohon maaf. Tika. Tika mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selanjutnya, Tika mohon doa restu Bapak dan Ibu, dan mohon kiranya Bapak berkenan menikahkan, mengawinkan Tika dengan calon suami pilihan Tika yang bernama Aji Sulistianto bin Bapak Iman Mahfuz, di bawah bimbingan dan doa restu Bapak dan Ibu. Semoga pernikahan Tika selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang menjadi
harapan Ananda akan Bapak kabulkan doa restu Bapak dan Ibu selalu mengiringi langkah Ananda berdua. Semoga senantiasa memperoleh kebahagiaan dan ketentraman serta dapat membina dan mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Cium tangan sama ayahnya. Tangan ditahan. Iya. Ya Malika. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم الصفا وأوعد الأجاب عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Silakan. Ya langsung aja. Nama. Ya Ananda Aji Sulistianto bin Iman Makmur, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Mustika Amelia dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mustika Amelia binti Dr. Andes Ahmad dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Sah. Barakallahu wa baraka alayka wa ala ummatil khair wa abiha al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. كما ينبغي للجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد رضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير اللهم علق بينهما كما علقت بين سيدنا آدم وحواء وعلق بينهما كما علقت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلية الكبرى بالرفاق والبنين بجاه رسول الأمين الفاتحة. Hari ini Sabtu tanggal 7 November 2020 saya Haji Sulistianto bin Iman Makbul berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik Musrafah bin Muasyarah bil Ma'ruf menurut ajaran Islam kepada istri saya tersebut yang menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya
meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2, tidak memberi nafkah wajib kedepannya 3 bulan lamanya. 3, menyakiti badan atau jasmani istri saya atau membiarkan tanda kurung tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Jakarta, Jakarta Selatan, 07 November 2020. Suami Haji Sulistianto. Thank you.
Thank you.